ke UN. Coba kita lihat itu small gathering dapen di during arti koma 4 koma 3. Coba guys lihat secara jujur apa sih yang terjadi waktu itu. Akhirnya nggak ada yang bisa dikompet kan? Existing, ya. Kemudian semuanya dikerubutin gitu kan? Dikerubutin oleh apa? MGMI lain, sekuritas lain gitu. Kita bilang gathering and blood show itu benar. Tetapi apakah itu suatu hal yang convert ke ini? Enggak. Masuk bawahnya, literasi di amanah kita. Bagus sih namanya kita literasi di amanah kita. Apakah itu suatu yang berkualitas? Enggak hanya mengkonversinya, target orangnya pun. Ya saya enggak tahu amanah kita ya. Tapi karena perjalanan kemarin amanah kita ada ini. Lain kalau dibilang literasi di AJS Sinarmas. Masih beda kan guys. Kemudian di DPU Hamka. Kenapa DPU Hamka? Kenapa bukan DP Telkom? Itu maksud saya. Secara judul udah benar loh, gitu. Tapi coba lihat. Ini bukan menunjukkan apa ya, menurut saya sesuatu yang kalau di convert itu hasilnya lumayan baik ya. Nah itu maksud saya kalau bisa Grace apa yang Grace rencanakan semester 2 itu bisa mungkin ada langkah yang apa ya, langkah yang kelihatannya akan nggak masuk akal. Misalkan gini, kita mau bikin roadshow 10 asuransi, materinya ini, fundnya ini, model campaign-nya begini, kemudian orang akan kita kasih door prize atau apa atau apa. Tapi di spesifik sesuatu yang mungkin yang berpotensi convert signifikan gitu. Misalkan kita 10 convert 1-2 tapi itu besar nggak apa-apa gitu. Bisa nggak kita keluar dengan hal seperti itu? Atau dulu pernah kalau nggak salah Pak Das sama Diana roadshow ke Jawa Tengah apa Jawa Timur gitu saya. Gimana kalau kenapa nggak kita ulangi lagi? Jadi sesuatu yang memang di situ tuh ininya spesifik gitu loh guys. Coba ke slide lagi guys. Nah bisa nggak guys kita buat sesuatu di sini? Sih yang pasti banget yang poin pertama ya Pak. Saya lebih fokus untuk yang existing lain. Iya, yang tadi yang situ. Poin Grace tadi itu bagus banget. Bahwa kan dari dulu kita juga udah declare kan ketika kalian susah kita adalah yang pertama yang ini gitu. Itu yang saya maksud. Kalau kita bikin satu gathering di mana kita untuk menenangkan klien atau kita ini itu yang berkualitas menurut saya gitu. Gathering berkualitasnya seperti itu. Kamu nah, coba dispesifikin bikin sesuatu. Oh kita punya budget. Daripada budget kita terpakai hanya untuk tiket kesana kemari atau hotel kesana kemari, gitu. Ada baiknya sesuatu yang lebih.